tetap di Zizi Journey, jalan-jalan yuk. Halo teman-teman, jumpa lagi di Zizi Journey. Hari ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke pantai Goa Cina. Nah, pantai ini berada di jalur lintas selatan Kabupaten Malang. Ikutin terus jalan-jalan kali ini tetap di Zizi Journey, jalan-jalan yuk. Buat kalian yang misalnya mau mandi terus gak bawa baju ganti atau mungkin gak bawa handuk dan lain-lain, di sini juga ada yang menyediakan, yaitu kayak toko-toko pakaian gitu. Masuk ke Goa Cinanya. Ini dia Goa Cina. Nah, bayar loket dulu, habis itu kita masuk ke sana. Kita coba masuk ke sana. Let's go. Jadi ini adalah goanya. Jadi habis ini kita mau masuk ke sana. Ikutin terus. Jadi legendanya tuh di sini tuh dulunya itu ada orang Cina yang bertapa di sini. Jadi bertapanya tuh lama banget sampai orang Cina tadi itu menghilang. Jadi ini nak dinamakan dengan Goa Cina gitu. Di ini di apa itu, di lantainya juga ada kayak simbol-simbol. Nah, jadi seperti itu di dalamnya Goa Cina. Terus kalau kalian kesini tuh hati-hati karena di sini tuh kayak banyak lubang-lubang gitu. Kayak gini. Nah, kayak gini. Terus itu berbahaya kalau kalian bawa anak-anak. Jadi kita sekarang mau menuju ke Bukit Diana. Tipsnya tuh lucu deh. Area selfie laut lepas. Jadi kayak gitu. Jadi cara. Jadi ketika kalian masuk itu ada tempat cuci tangannya sama sabun. Jadi kalian bisa cuci tangan dulu. Terus kayak gini. Dan kalau naik lagi itu ada quotes-quotes lucu gitu. Just for you. Terus ada cintaku sederhana tapi lebih ta'ala. Nah, ini masih naik. Udah mas-masan, guys. Dan ternyata di sebelah sini tuh kayak ada penginapan gitu. Nah, ini penginapan tempo dulu gitu ya. Situ. Kita enggak usah ke sana deh, kayaknya takut ada orangnya. Terus ada, enggak tahu ini apa ya. Ada bantalnya. Wah, ternyata pemandangannya langsung laut. Terus di sini ada penginapan juga. Jangan khawatir kalau kalian kebelet pipis, di sini ada toiletnya juga. Jadi kita sudah sampai di puncak Goa Cina. Jadi di sini kita bisa melihat pulau-pulau kecil kayak di sana. Ini dia. Terus kalau kalian nginep di sini mungkin view-nya kalian bakal kayak gini gitu. Jadi kalian bisa foto-foto di sana. Terus backgroundnya tuh laut, ombak-ombak gitu, cantik banget. Apalagi ini sore ya, jadi golden hour. Cocok buat foto-foto. Masih nyantik, tapi ini juga masih nyantik, bapaknya. Nah, kita sekarang ada di spot foto yang paling oke di sini sepertinya. Ini paling bagus.
Terus di sana itu ternyata ada kayak kapal laut di atas bukit itu, kayaknya di pantai Batu Bengkung ada. Kalau kalian mau ke sana kayaknya bisa, ini terbaru deh. Gitu, tadi aku udah foto di sini. Kita lihat hasilnya. Sekian video kita kali ini, jalan-jalan ke Pantai Goa Cina. Dan jangan lupa untuk kalian tekan tombol like jika kalian suka, dan tekan tombol subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap di Zizi Journey, jalan-jalan yuk. Dadah.